orang-orang yang orang yang hatinya the believer kan, hati dari kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dia ada keberkatan umum. Mana datang berkat tu? Sebab dia banyakkan circle of action dalam hidup dia tu. Bagus. Maknanya menyejukkan hati orang tengok. Kan? Pernah dengar mengenai keberkatan umur? Keberkatan umur. Orang yang ada keberkatan kepada umurnya. Umur eh? Keberkatan umur. Keberkatan umur ni, kalau kita nak dapat, adalah sebanyak mana circle of action kita boleh buat dalam hidup kita. Yang bukan rutin eh. Yang bukan rutin. Rutin pagi-pagi gosok gigi tak kira. Kan? Gosok gigi ada permulaan, ada pergerakan, kaki sini ke kanan kiri kanan kiri kan. Ada penutup. Kan? Ah, pun sama juga circle of action tu. Rutin tak kira. Ni yang bukan rutin. Kereta kita cuba kemas. Kan? Kadang-kadang kita maknanya kita rasa macam tak tahulah nak buat apa pada kereta bersepah padahal tu. Allah dah bagi rezeki kereta seadanya pun tak apa, jadi kemas. Kan? Kemaslah. Kan? Almari baju kita kan. Kadang-kadang baju dah tak muat, bungkus hadiah orang. Kan? Kenapa perlu ada dekat almari itu lagi? Sampai kadang-kadang almari kita melintas ke almari suami. Baju banyak kan? Melintas ke suami. Okay. Kemal. Mulakan sekarang. Kan? Kita kena terima anugerah Allah adalah waktu sekarang ini. Kan? Jangan kita bazirkan masa itu dengan benda-benda yang mikir benda bukan-bukan. Kan? Anxiety lah, apalah. Buat. Benda sekarang boleh buat. Circle of action. So, keberkatan umur ni, sejauh mana circle of action banyak kita buat. Para ulama' mencadangkan paling kurang satu hari 5 circle of action. Paling kurang. Kan? Satu hari 5 circle of action. Buatlah. Circle of action apa kita boleh buat. Tengok hari ni apa nak buat pada hari ni kan. Ada kepekaan. Tengok nak kemas ke, nak apa ke, nak buat satu hari 5. Kalau satu hari 5 kita buat, kan, yang bukan rutin, ya, setahun ada 365 hari, kita bundarkanlah 350 hari, kalikan 300 hari lah. Ya. 300 hari kali dengan 5, setiap tahun ada 1,500 benda kita buat. 1,500 benda kita buat tau. Ha, jadilah kita ni orang yang tayyib, orang yang bagus. Dalaman bagus, perbuatan pun banyak tercetus benda-benda bagus. Depan saya ni katakan ada berapa orang ni? Ada 1,000 orang ke? Kan? Kalau ada 1,000 orang, contoh eh, kali 1,500 benda yang dibuat, berapa banyak kebaikan tercetus di tangan orang Muslim? Betul, orang Muslim tu orang yang terpuji kan? Semua benda dia faham. Semua orang ada je buat bendanya. Circle of action. Ada je benda dia buat. Kan? Bayangkan eh. Katakan kita sini, kata 100 orang sekalipun. Kali dengan 1,500 pekerjaan, banyak benda-benda kecil-kecil yang kita boleh buat. Kan? Yang tercetus kebaikan tu. Taklah. Okay, hari ni aku nak pasal circle of action, tanam bunga. Contoh kan? Tanam bunga kan? Kali, lepas tu, bunganya tak ada. Tanah dia bersepah. Ada lubang pula. Hujan ada air, jadi sarang ni pula, jentik-jentik pula. Mana tak ada end. Disebut orang yang hatinya the believer kan, hati dari kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dia ada keberkatan umum. Mana datang berkat tu? Sebab dia banyakkan circle of action dalam hidup dia tu. Kan? Barulah jadi orang yang tayyib, bagus. Maknanya menyejukkan hati orang tengok. Kan? Ada hari ni orang raya, hari raya, kan banyak kerja kalau balik kampung. Dia boleh duduk tak tahu nak buat apa. Duduk tak tahu buat apa kan. Padahal macam-macam benda boleh dibuat. Kan? Jadi sebab tak ada faham apa tu circle of action dan nak buat benda itu.